kami akan mengusut tuntas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja yang terlibat di dalam mafia karantina. Kami akan sidik ya secara tuntas, bahkan satgas pun nanti akan kita bentuk bersama-sama kita semuanya untuk mengawasi tentang karantina, karena ini dampaknya yang memang sangat-sangat berbahaya. Ketentuan sudah dari negara ini kita harus karantina 5 hari, harus. Ya, ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan, ini akan kita proses. Nanti ada sanksi pidana, Pak? Hah? Akan ada sanksi pidana? Yang mana nih, Pak? Ya jelas ada undang-undang karantina, ada undang-undang wabah penyakit. Kan sanksi pidana, kalau ada sanksi pidana, polisi nggak ngurus dong.